Tunjungan Plaza 5 Surabaya, Jawa Timur, Jatim terbakar. Api terlihat membesar di bagian atas gedung mal tersebut. Dari pantauan Detik Jatim, api tampak membakar bagian atas gedung tersebut dan terus merambat ke bawahnya. Api terlihat berkobar diiringi asap yang mengepul. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak percikan api turut terjatuh dari titik kebakaran yang berada di ketinggian tersebut. Salah satu pegawai sebuah restoran di TP ini menyebut sumber api berasal dari lantai atas. Namun ia belum mengetahui pasti. Hingga kini puluhan unit mobil PMK dikerahkan, terdapat pula 2 unit mobil Bronto Skyline. Para petugas juga masih berusaha memadamkan api.